menciptakan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan kita terhadap uro akhirat. Lihat tanawalah, supaya manusia itu mengambil daripada dunia sesuatu yang pantas dijadikan sebagai bekalan. Mengandacok lidahino dalam undip dunia, perkara-perkara atau keadaan-keadaan sesuatu yang bisa jadi bekalan kita terhadap akhirat. Falau dana waluha bil adli lang kabail khusuma. Nian baco bekalan di dalam dunia nyu manusianya bermacam-macam. Cara jo putra yang jo lih jo hol pakai nyu macam-macam. Na urang yang jo bekalannya secara adil. Na urang yang jo-nya secara zalim. Nah, yang urang gejok secara adil tapi ditempatkan pada zalim. Nah, yang urang gejok secara zalim ditempatkan atau gejoknya pada kezaliman. Nanti kadang-kadang urang yang gejok atau yang secara zalim tapi ditempatkan pada tempat yang ana zalim. Seandainya ubina manusia di atas runtuhnya mengambil bekalannya secara adil, langkapanya al-khusuma, ini saya sungguh tidak terjadilah pertengkaran, pembunuhan dan perselisihan. Langkapanya al-khusuma, tidak ada pertengkaran di atas permukaan dunia, tidak ada pembunuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan tidak pernah terjadi. Seandainya manusianya gejok bekalannya secara adil. Wa mana adil? Hana dalil. Mana adil? Hana dalil. Dalilku mengilainya. Dalilnya ada dua macam. Na mu'ilanya ro, na mu'ilanya go. Na ilanya ro gedro, na ilanya go. Wadai kitanya ta ilanya go, yang pasti mu'ilanya ro. Tapi wadai ta ilanya ro itu yang anak pasti mu'ilanya go. Contoh, urin ditinggalkan kewajiban. Nyan urin ilanya ro itu. Orang hana ke kemayang, hana ke kuasa, hana ke mojek, nyan ilanya ro. Ati kita yang hana ke kemayang, namu ilanya ko, hana. Kemudian yang kedua, na ilanya ko. Nyan wate kita yang ilanya ko, pasti ilanya ro. Kita mendalimi kehormatan orang yang lain, orang lain. Pasti mendalimi diri sendiri. Kita mendalimi harta orang lain, pasti kita mendalimi diri sendiri. Karena kedalimannya adalah sesuatu yang dilarang, yang diham oleh Allah Subhanahu wa taala. Wata ini wata ilanya go. Kesalahan ini dua macam. Pertama kita melanggar dengan ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua kita talanggar kenyamanan urang yang lain. Jadi dua macam.